Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Assalatu wassalamu ala al-mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hidup ini sangat singkat Hanya sekitar 60 sampai 70 tahun umur kita Itu rata-rata namun ada juga yang meninggal dalam keadaan muda bahkan ada sedikit yang lebih dari 70 tahun tapi tidak seberapa kematian itu pasti dan kematian itu kita akan menghadapi semua yang namanya mati kata Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin zaiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah setiap manusia akan mengalami yang namanya mati, dan di hari kemudian akan disempurnakan amal kita di hari kiamat. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di hari kiamat akan disempurnakan pahala? Karena ternyata di hari kiamat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih memberikan kita kesempatan mulai dari kita meninggal sampai kepada hari kiamat Memang kalau kita meninggal Memang sudah terputus amal Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW idamatul matal insan atau mata benu Adam Inqata'a amaluhu illa min thalathin jika anak cucu Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga jika anak cucu Adam dia tidak bisa lagi sholat dia tidak lagi bisa berpuasa dia tidak lagi bisa mengaji dia tidak lagi bisa bersedekah dan sebagainya akan terputus amalnya tetapi ada amal yang bisa jalan walaupun dia sudah di dalam kuburan apa itu yang pertama sedekah jariah orang yang bersedekah Jarih. Kita ketahui bersama bahwa orang yang bersedekah ketika dia membangun masjid selama masjid itu dipakai untuk beribadah akan mengalir pahala ke dia. Ketika dia bersedekah, wakaf pondok atau membangun pondok selama pondok itu ditempati, bahkan kalau pondok walaupun sudah ditempati, tidak ditempati, tetapi berapa banyak anak-anak yang pernah belajar di situ selama dimanfaatkan ilmunya, insyaallah akan mengalir terus pahala kepada dia. Makanya sedekah jariah ini sangat-sangat mulia. Makanya salah satu tips para jamaah bahwa kalau kita tidak mempunyai banyak harta, maka caranya kita bersedekah jariah, kita cari masjid-masjid yang sementara dibangun. Caranya kita jangan sumbang uang, tetapi langsung beli semen, satu sak semen, atau sepuluh sak semen langsung kirim. Bagaimana kalau kita mengirim banyak masjid? Masjid A, masjid B sampai masjid C, kita kirimkan semen masing-masing satu sak semen. Dan itu kalau menempel, selama menempel di masjid-masjid tersebut akan sangat mulia dan akan mengalir terus pahala kita. Bukan hanya masjid termasuk pembangunan pondok pesantren, termasuk pembangunan panti asuhan itu semua kita bisa tempati. Olehnya itu hadirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariah ini sangat-sangatlah bermanfaat dan sangat baik untuk kita aplikasikan. Kemudian yang kedua al-ilmu Ilmu yang bermanfaat. Tentu ilmu yang bermanfaat ini bukan hanya tugasnya para guru bukan hanya tugasnya kepada para ustadz bukan hanya tugasnya kepada para dai tetapi semua kita berpotensi untuk melakukan menyambungkan yang namanya ilmu yang bermanfaat bagaimana caranya kita aplikasikan kepada anak istri kita kita aplikasikan kepada ponakan kita siapapun yang bisa kita nasihati kita nasihati kita ajarkan dia kebaikan kita suruh dia sholat kalau dia tidak sholat kalau dia melakukan keburukan kita mencegahnya insya Allah itu juga termasuk salah satu dakwah dan kalau dia melaksanakan itu termasuk ilmu bermanfaat kemudian yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya tentu kita semua mengidam-idamkan mempunyai anak yang soleh tentu kita semua menginginkan bahwa kita mempunyai anak yang soleh akan tetapi tidak semuanya orang mempunyai anak Lalu bagaimana caranya agar supaya kita mendapatkan pahala walidin solih? Kalau kita tidak mempunyai anak, maka kita cari anak yang tidak mampu, kemudian kita biayai untuk sekolah, kita biayai untuk menghafal Quran. Insya Allah, kalau dia menghafal Quran dengan betul-betul, dia menghafal Quran dengan serius, saya yakin dan percaya, ketika nanti dia memasuk surga, dia akan memilih di antara salah satu. yang disuruh pilih di antara di antara 10 untuk memilih salah satunya adalah kita. Orang tuanya sudah pasti, mungkin kakaknya, adiknya, pamannya, tetapi kita walaupun tidak ada hubungan darah, apalagi kalau kita ada hubungan darah. Apa entah itu ponakan kita, kita be sekolah, apakah itu adalah keluarga dekat? kita biaya sekolah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat. Karena kata Sayyidina Ali, orang yang menghafal Quran akan memberikan syafaat sepuluh anggota keluarga. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabilahi taufiq wasaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.